Tak perlu tunggu lama pun, dalam masa beberapa saat saja, otomatis korang akan dapatkan top up tersebut. Hai guys, welcome back. Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana korang nak dapatkan top up percuma macam Selcom, Digi, Maxi, Steamtalk dan banyak lagi simkat yang lain. So sekarang guys, korang boleh lihat baki saya RM45 di dalam Selcom Xpack saya. Aplikasi yang korang boleh gunakan untuk tambahkan korang punya top up tersebut ialah aplikasi Pay2Cash. Yang mana aplikasi ini korang boleh dapatkan mobile recharge. Sebagai contoh, saya masukkan nombor Telkom saya di bahagian ni guys. Lepas tu korang klik check. Nanti dia akan muncul senarai-senarai yang korang boleh top up di bahagian ni. Dan pastikan korang ada baki point terlebih dahulu di bahagian ni. So korang lihatlah semula di dalam ni yang mana mencukupi. So macam saya sekarang, saya boleh redeem yang nilai RM5. Korang klik di bahagian choose an item, pilih RM5 guys. Nanti korang klik saja top up di bahagian ni. Lepas tu akan muncul macam ni. Cek sekali lagi nombor telefon korang tu, kalau betul korang boleh agree di bahagian ni. Jadi RM5 bersamaan dengan 15,000 lebih yang korang kena tukarkan untuk dapatkan top up tersebut. Klik agree. So dalam masa beberapa saat korang akan dapatkan top up tersebut. Dia akan working di bahagian ni. Oke, perasan tak guys? Dah muncul satu SMS menandakan saya dah berjaya dapat RM5 tersebut. Kalau kita cek SMS tadi, okay, di bahagian ni korang boleh lihat you have successfully reload RM5 dan baki saya dah bertambah menjadi RM50. Jadi terbuktilah guys, untuk aplikasi ini memang 100% membayar kalau korang keluarkan ke dalam top up percuma. Tak perlu tunggu lama pun, dalam masa beberapa saat saja otomatis korang akan dapatkan top up tersebut. Kalau saya cek, saya punya top up pun dah bertambah. Tadi dah masuk RM5. Yang mana di awal video tadi saya tunjukkan baki saya RM45, sekarang dah jadi RM50. Itu saja video kali ini guys. Kalau korang berminat, korang boleh cuba. Saya tak paksa pun korang download. Saya hanya review aplikasi tersebut, yang mana aplikasi tersebut masih membayar untuk setakat ini. So, kita jumpa di video. Assalamualaikum and peace.